Beredar sebuah video di Twitter yang menyorot salah satu tokoh tanah air yaitu Said Bahar bin Ali bin Smith atau lebih akrab disapa Habib Bahar bin Smith. Diketahui, beliau merupakan keturunan Arab Harghanwi, golongan Alawi bermarga Al bin Sumait. Nama Habib Bahar bin Smith pertama kali mencuat di permukaan ketika menjadi tersangka penyebaran berita bohong saat ceramah di Bandung. Kini, dirinya kembali naik daun karena viral sebuah video yang memperlihatkan wajahnya dengan posisi setengah terbaring. Video ini diduga diambil di sebuah ruang rawat inap rumah sakit. Namun, yang menghebohkan Habib Bahar bin Smith terlihat sedang merokok dengan santai di atas ranjang rawat inap tersebut. Pada video itu, tampak juga Habib Bahar yang menggunakan infus di tangan, sementara di sebelahnya terpasang regulator oksigen. Pada video berdurasi 21 detik tersebut, Habib Bahar bin Smith terlihat mengenakan kaos berwarna hijau tua dan selimut berwarna oranye. Selain dirinya, tampak juga seseorang laki-laki lain yang menyalakan rokok tersebut untuk Habib Bahar bin Smith. Laki-laki ini berperawakan lebih besar dengan mengenakan baju berwarna biru dongker. Video viral yang menampakkan wajah Habib Bahar bin Smith sedang merokok itu diunggah oleh akun Twitter salah satunya Wagi Mandip. Netizen pun terlihat memberikan beragam tanggapan pada video viral tersebut yang menampakkan sosok besar tanah air ini. Baru tahu kalau pasien di RS bisa merokok. Bagaimana peraturan dan sistem manajemennya ya? Apa tidak berlaku sistem kesehatan dan peraturan? Ungkap netizen. Dia sengaja melakukan dan sengaja juga untuk memvideokan. Dia ingin orang lain melihat dan berkomentar. Tulis netizen lain. Bib, itu cairan infusnya minyak goreng ya? Tulis netizen lain. Peraturan yang sangat sederhana dilarang merokok saja tidak sanggup mentaatinya. Inilah contoh perbuatan yang tak terpuji, siapapun dia. Tulis netizen lain.